saldo gue. Sejuta doang. Ini juga duit gue yang wofo. Masih ngutang lagi 1.400. Astagfirullahaladzim. Sini, mana juga. Coba, ini gimana mas? Ada yang gak pertama? Ini soalnya. Balik deh. Lainnya informasi saldo kosong ya. Wih, cepet doang lagi, tapi alhamdulillah kemarin habis ngasih nyokap kucap. Udah lah Risa, ini bukan tentang banyak-banyak saldo ya, tapi bagaimana uang kita tuh bermanfaat untuk yang lainnya, untuk kebutuhan kita. Bukan kemudian banyaknya saldo, menumpuk-numpuk harta, bahkan kemudian sampai miliaran. Kita lihat di rekening, di ATM. Ya, kita lihat artis-artis lah pada pamer saldo berapa. Padahal di luaran sana masih banyak orang yang mungkin dia nggak punya rekening bank. Pendapatan seharinya mungkin hanya cukup untuk sekedar mengisi bagaimana perutnya itu bisa terisi, agar bisa tegak, bisa hidup. Jadi apalagi ada laporan ADB, walaupun ini laporan ini, tapi ini ADB dibenarkan oleh Bappenas dan juga itu ya, bahkan ada 22 juta rakyat Indonesia yang masih mengalami kelaparan ini karena pertanian kita itu nggak berkembang, karena memang rezim hari ini juga tidak mengembangkan bagaimana pertanian itu berkembang, tapi malah kemudian pupuk pun dijual mahal dan sebagainya. Ya hari ini bukan masalah banyak-banyakan saldonya, bagaimana harta kita itu bermanfaat, dan bermanfaat itu tentu untuk dakwah juga, bukan hanya untuk tentang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.